Sementara itu pemirsa, Menteri LHK Siti Nurbaya resmikan Eco Smart Greenhouse. Rumah pembibitan tanaman hidroponik ini sangat bermanfaat bagi warga Kampung Gadis, khususnya para ibu-ibu. Pasalnya dengan menanam tanaman hidroponik ini bisa membantu perekonomian bagi warga setempat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Bupati Cilacap Toto Sorto Pamuji, GM PT Kilang Pertamina Internasional, KPI RU 4 Cilacap Arif Budianto, Forkompimda, dan dinas terkait, resmikan Eco Smart Greenhouse di Kampung Gadis Kelurahan Tegal Reja Cilacap. Peresmian Eco Smart Greenhouse ditandai dengan membunyikan sirine, dilanjutkan penandatanganan prasasti dan panen perdana tanam hidroponik. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Siti Nurbaya memberikan bantuan TJSL dari PT Pertamina sebesar Rp150 juta untuk kampung berkualitas Gadis. Komrel CSR PT Kilang Pertamina Internasional RU 4 Cilacap, Cecep Supriyatna mengatakan, kampung berkualitas Gadis di Kelurahan Tegal Reja Cilacap merupakan binaan PT KPI RU 4 Cilacap sejak 2018. Semula Kampung Gadis ini kumuh, rawan kejahatan, kotor, dan tidak sehat. Namun setelah mendapat pembinaan dari PT KPI RU 4 Cilacap, secara bertahap mulai dibenahi dengan inovasi-inovasi baru seperti bank sampah, penataan lingkungan, batik ekoprint. Dari hari diresmikan Eco Smart Greenhouse yang merupakan salah satu ruang untuk pembibitan tanaman hidroponik. Nantinya tanaman hidroponik ini dikelola warga sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh warga setempat. Eco Smart Greenhouse ini sebetulnya. Jadi bukan ekoprint, kalau ekoprint kan batiknya. Jadi kita memang Eco Smart Greenhouse itu kita lihat ada apa namanya? Ada hidroponik, kemudian ada tanaman-tanaman obat kayak gitu-gitu. Jadi memang kita bisa apa namanya? Mengedukasi masyarakat ya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Sri Murniati mengatakan sebenarnya Proklim ini adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Hidup, di mana setiap wilayah setingkat RT RW berdaya agar bisa melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satunya adalah melakukan pengolahan sampah, mendirikan bank sampah, dan masing-masing wilayah mempunyai program berbeda-beda. Khusus Kampung Gadis, Tegal Reja ini merubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah, kemudian ada bank sampah, kemudian upaya-upaya bagaimana penghematan air, energi, dan di sini menggunakan lahan untuk hidroponik. Ini adalah salah satu terobosan-terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Gadis wilayah Kelurahan Tegal Reja. Dari Cilacap, Pramiana Banyumas TV melaporkan.